Nikita Mirzani ngamuk, Loli habiskan uang 50 juta dalam 3 minggu. Jangan kamu pikir Mimi nggak tahu itu ditransfer kemana. Perseteruan Nikita Mirzani dan putri sulungnya Laura Mezzani atau Loli masih terus memanas. Terbaru, dalam live Instagramnya, Nikita Mirzani ngamuk mendapati putrinya Loli meninggalkan komentar berisi pengakuan uang sakunya untuk sekolah di London. Telah habis disertai pertanyaan apakah sang ibu masih mau membiayainya. Mengetahui hal itu, bintang film Nenek Gayung tersebut lantas langsung mengamuk lantaran uang saku Laura Mezzani alias Loli 50 juta habis hanya dalam 3 minggu. Ia juga teringat betapa Loli belakangan memuja-muja Antonio Dedola yang disebut akan mengadopsi dan merawatnya selama sekolah di London. Nikita Mirzani pun ngereok di medsos seraya mempertanyakan kok bisa duit 50 juta rupiah amblas kurang dari sebulan dan hanya tersisa 100 ribu di rekening. Nikita Mirzani pertanyakan uang saku 50 juta anaknya. Sekarang kamu baru komen, bilang uang habis di rekening. Ini Mimi jawab, karena kamu komennya di Instagram yang orang bisa baca. Sekarang Mimi juga tanya nih, kemana duitnya? Kemana duitnya? Kata mantan istri Antonio Dedola dengan nada tinggi. Terus kamu minta Mimi kirim lagi. Terus kamu mau rampok lagi orang tua kamu sendiri. Kemana duitnya sayang? Kemana? Itu kamu habisin belum 1 bulan loh. Itu Mimi bisa cek di mBanking. Mimi bisa tracking. Kamu jangan pikir ibu kamu bodoh. Ujar Nikita Mirzani. Ibu 3 anak ini memperingatkan Loli bahwa tidak ada kosakata pelit dalam sejarah hidupnya. Namun 50 juta ludes dalam 3 minggu itu terasa tidak wajar. Terlebih sekolah Loli menerapkan sistem asrama di mana makan dan keperluan sehari-hari diurus oleh pihak sekolah. Kalaupun Loli keluar sekolah hanya diizinkan ada Sabtu dan Minggu. Karena hal itu Nikita merasa ada yang janggal. Nikita Mirzani duga uang tersebut mengalir ke rekening seseorang. Berkali-kali pelantun Nikita Gang itu bertanya ke Loli kemana perginya uang 50 juta itu dalam 3 minggu beserta tabungan hasil jasa open endorsement di medsos. Terang-terangan, Nikita Mirzani menduga uang saku Loli mengalir ke rekening seseorang. Nyari sekolah saja bayarannya 230 juta sayang. Ya Allah, sekarang kamu bilang uang rekening habis. Mimi tanya kemana duitnya? Kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi. Nah, cetus Nikita Mirzani tidak habis pikir. Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu gak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapat? Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempet-sempetin ketak-ketik di live komen Mimi? Kan kamu pegang uang itu ratusan juta dari endorse itu kemana? Kamu transfer kemana sayang? Jangan kamu pikir Mimi gak tahu itu ditransfer kemana, ha? Pungkas Nikita Mirzani dengan nada tinggi. Kamu bilang uang habis, apakah Mimi akan transfer lagi? Apakah Mimi akan bayar sekolah aku? Kenapa kamu bertanya sama Mimi? Tanya sama diri kamu sendiri sayang, jangan tanya sama Mimi. Kamu tahu Mimi ini orang tua kamu, omel Nikita Mirzani.